dalam salam sejahtera Kristus beserta kita. Kembali lagi bersama kami di Warta Paroki, berita ke-6 edisi minggu pertama Januari 2020. Anak-anak umat Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang menyelenggarakan aksi Tiga Raja setelah misa Hari Raya Epifani di Gereja Stasi Hati Kudus Yesus Seibati, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Anak-anak terlihat sangat antusias mengikuti acara itu, Mario. Setelah mendapat berkat perutusan dari Pastor Paroki RD Cristiano Widodo dan Pastor Rekan Romo RD Lambertus Pinserius, anak-anak melakukan aksi Tiga Raja bersama pendamping ke komunitas basis gereja atau KBG yang telah ditentukan. Kita sempat mengikuti aksi anak-anak Tiga Raja itu tadi, Jordan. Serius sekali dan sangat antusias. Terlihat saat anak-anak mengunjungi biara susteran KKS tadi, itu Jordan. Jadi teringat waktu kecil dulu ya. Emang Mario pernah kecil? Anak-anak misioner, anak sekami Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang saling berbagi dengan aksi Tiga Raja di Hari Epifani. Aksi itu juga memperingati Hari Anak Misioner ke-177. Adapun tema Hari Anak Misioner 2020 adalah Aku Bintang Misioner, Aku Mewartakan Injil. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus berdoa berderma. Peringatan Hari Anak Misioner ke-177 itu pada pokoknya untuk mengajarkan anak-anak untuk saling berbagi. Ada pun tiga alasan menjadi anak-anak misioner, yakni pertama, bagi Tuhan. Karena kita sudah terima rahmat dari Tuhan, Tuhan ingin kita berbagi dengan orang lain. Kedua, bagi mereka yang membutuhkan. Ada banyak kebutuhan di daerah-daerah dan tempat para pastor, suster, bruder bermisi yang membutuhkan pembangunan seperti gereja kita, Paroki Santo Yosef saat ini, kapel, sekolah, biaya penunjang bagi kehidupan para seminaris, katekis, dan lain-lain. Juga karya-karya sosial seperti pengobatan murah, kunjungan orang sakit, dan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu orang lain untuk lebih meningkatkan kehidupannya. Ketiga, bagi diri sendiri. Berbagi adalah kesempatan bagi kita untuk memenuhi tugas perutusan kita masing-masing melalui apa yang kita miliki. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ratusan anak-anak misioner terlebih dahulu mengikuti perayaan misa pesta penambakan Tuhan Yesus atau Epifani di Gereja Katolik Stasi Hati Kudus Yesus Seibati, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing. Dalam khotbahnya, Pastor Rekan RD Lambertus Pincerius menyampaikan agar anak-anak misioner menjadi rasul-rasul cilik dan sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, menampilkan keramahan dan kesopanan. Dan juga Romo Lambertus Pincerius berpesan agar semua umat menjadi seperti tiga raja dengan menunjukkan Tuhan kepada orang lain melalui kehadiran Tuhan dalam pribadi-pribadi umat itu. Mari kita menjadi raja karena Tuhan, mari kita menjadi bintang juga karena Tuhan,
dan mari kita secara pribadi menemukan Tuhan, Tuhan tinggal dalam hati kita, dan mari kita seperti tiga raja, kita pun menunjukkan Tuhan kepada orang lain melalui kehadiran Tuhan di segala tempat, segala waktu, dan terutama kehadiran Tuhan yang saya saksikan, yang saya menjadi anak misioner pada hari ini, saya tunjukkan melalui apa? Perkataan yang ramah, sikap yang sopan santun, dan takut kepada Allah mendengarkan Tuhan pada perintah kita dan ketetapan Tuhan. Mari kita menemukan terang yang mengantar kita kepada Tuhan. Terang itu macam-macam sekarang, melalui alam sekitar, melalui pribadi-pribadi manusia, melalui kebersamaan, perkumpulan, komunitas-komunitas. Dan mari kita juga punya tanggung jawab, tugas untuk membawa orang lain menemukan bintang dan terang, karena di dalam bintang dan terang itu ada Tuhan. Kemudian Pastor Paroki IRD Kristiono Widodo dan Pastor Rekan IRD Lambertus Pincerius memanggil untuk tampil di depan altar. Romo mengajak mereka, anak-anak dan remaja, berdua bersama, yakni dua anak misioner Indonesia. Setelah itu, Pastor Paroki memberikan berkat perutusan sambil berpesan kepada anak-anak dan remaja menjadi pewarta kecil di komunitas masing-masing. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga Engkau memberkati anak-anakmu ini di dalam serikat karya misioner, anak-anak kekasihmu sendiri yang ingin menebarkan kabar sukacita bagi dunia. Mereka hadir bagaikan misionaris-misionaris cilik yang mendatangi rumah-rumah umatmu. Bukalah pintu hati para keluarga di paroki kami agar mereka sungguh menerima kehadiranmu lewat anak-anak ini, lewat misionaris-misionaris cilik ini, bagaikan tiga raja juga yang mengunjungi Engkau, ya Tuhan, di kandang Bethlehem. Berkatlah juga, ya Tuhan, stiker ini sebagai lambang juga, sebagai sarana misioner kami di dalam kehidupan ini. Berkat-Mu yang Maha Kuasa hamba-Mu mohon, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pastor Paroki IRD Kristiono Widodo berharap anak-anak dan remaja dapat menjadi bintang misioner dengan membawa umat kepada Kristus dan selalu siap untuk meletakkan Injil baik dalam kata dan perbuatan. Dan para remaja separoki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, baru saja kita merayakan misa bersama pada hari raya Penampakan Tuhan yang sekaligus kita kenal sebagai Pesta Tiga Raja. Dalam tahun ini, tahun 2020, sekaligus kita merayakan Hari Anak Misioner yang ke-177. Semoga anak-anak dan remaja di paroki ini sungguh bisa menjadi bintang misioner, membawa orang kepada Kristus dan selalu siap untuk mewartakan Injil, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Anak-anakku yang terkasih, para remaja yang terkasih di paroki ini, semoga semangat kalian bisa menjadi sarana kegembiraan bagi gereja dan akhirnya ke masyarakat luas. Tuhan memberkati. Pantauan tim warta paroki
anak misioner pertama kali mengunjungi biara susteran KKS Sebati, lalu ke rumah umat lainnya. Anak-anak misioner tampak sangat antusias dan berbahagia dengan memanjatkan doa-doa dan lagu pujian. Dalam nama Roh Kudus, amin, amin, amin. Salah satu anak misioner dalam wawancaranya kepada reporter Warta Paroki Mario Pala mengaku sangat bahagia mengikuti aksi Tiga Raja tersebut. Selain bahagia, anak misioner itu mengaku aksi Tiga Raja memiliki keseruan tersendiri baginya dan teman-temannya. Hai, perkenalkan nama saya Angela Maria Susilawati Octavia Widyasari, Angel, umurnya 9 tahun, kelas 4. Jadi, kegiatan Tiga Raja, Angel jadi apa? Malaikat. Seru nggak jadi malaikat? Seru banget, bisa berjalan kaki dengan teman-teman. Bisa makan kue, bisa minum air kaleng. Jadi, tahun depan kalau Angel disuruh jadi malaikat lagi, Angel mau nggak? Mau. Wih, keren. Makasih, Angel. Ya. Dah. Terpisah, Paus Fransiskus dalam pesannya di Hari Anak Misioner ke-177 mengatakan Epifani juga merupakan Hari Anak Misioner. Paus Fransiskus mengundang anak dan remaja misioner untuk menjadi laskar Yesus dan menjadi saksi Injil di keluarga, di sekolah, dan di tempat dimanapun mereka berada. Paus Fransiskus juga menyampaikan salam ramah kepada umat Katolik seluruh dunia, peziarah individual, keluarga, paroki, dan kelompok kategorial yang datang dari Italia dan dari berbagai negara, baik orang tua, kaum muda, dan anak-anak. Tuhan memberkati. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Lihatlah di Angkasa. Lihatlah di angkasa sebuah tanda yang besar, bintang yang gemerlapan sudah lahir penebus manusia. Kepada saudara-saudari terkasih, agar jangan lupa berdonasi dalam pembangunan gereja Katolik Paroki Santo Yosef yang sejak tahun 1935 belum pernah direnovasi total. Bangunan gereja sudah tidak layak digunakan dan gereja hanya berkapasitas 100 orang sementara jemaat kita mencapai 700 orang. Klik link deskripsi atau link di sudut kanan layar video ini. Kameramen Yordan Junior, Mario Pala, dan reporter Romesco Purba melaporkan untuk kita semua. Kristus memberkati. Dalam nama Bapa, dalam nama Putera, dan dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Semoga terang Kristus menerangi hati semua penghuni rumah ini. Demikian berita ke-6 Warta Paroki edisi Minggu pertama Januari 2020. Saya Mario Pala, saya Yanorius Pangestu Yordan Pravianto mengucapkan terima kasih. Bertemu lagi di berita Warta Paroki edisi berikutnya. Kristus memberkati kita semua.